Assalamualaikum. Hari ini saya mau share resep brownies. Jadi resep ini adalah resep andalan saya. Insya Allah resepnya rekomend dan mudah dipraktekkan. Silakan simak videonya. Halo, Assalamualaikum. Selamat datang di Ruang Dapur Bunda. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Pertama kita siapkan margarin, coklat, serta minyak goreng. Untuk margarinnya kita steam ya Bunda, jadi tidak perlu sampai mendidih, cukup mencair saja supaya hasilnya nanti bagus. Lalu kita siapkan gula. Telur. Kita mixer sampai gula larut. Kalau tidak ada mixer, silakan pakai whisk, tapi saya lebih suka pakai mixer supaya menghemat waktu. Lalu setelah itu, kita masukkan tepung dan coklat. Ini sudah saya ayak ya, Bunda. Nah, di mixer seperti ini sampai tercampur rata. Terakhir, nanti kita masukkan coklat. Ini kondisinya coklatnya hangat ya Bunda, jadi jangan terlalu dingin, hangat-hangat kuku. Nah, kita whisk lagi. Terakhir, kita aduk balik pakai spatula sampai teksturnya itu benar-benar kental, mengkilap, jadi berat adonannya ya Bunda. Nah, seperti ini. Nah, kalau semua step dilakukan, nanti hasilnya akan bagus Bunda, dan browniesnya akan shiny, di luarnya garing, di dalamnya moist. Untuk suhu oven, saya pakai 150 derajat, api atas bawah. Jadi, untuk kekeringan, nanti sesuai selera ya Bunda, kalau saya 15 menit cukup.